Ganjar, Prabowo, Erick Thohir, serta Gibran berbincang santai di Boyolali. Simak berita selengkapnya hanya di viralkansaja.com. Pemandangan akrab terjadi pada saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut terjadi di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada hari Senin 24 Juli 2023. Hal ini diketahui dari unggahan Erick Thohir di akun Instagramnya, di mana mereka berempat terlihat santai sambil berbincang-bincang saat menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Ia menyebutkan bahwa mereka berbincang santai dan bertukar pikiran untuk membangun keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu. Unggahan media sosial Erick Thohir itu mendapat banyak tanggapan dari warganet. Beberapa di antaranya memperhatikan bahwa 2 dari 4 tokoh dalam foto tersebut merupakan bakal calon presiden. Foto itu juga membenarkan pernyataan Jokowi saat menghadiri syukuran 25 tahun PKB di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Minggu 23 Juli. Saat itu, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak bertengkar atau saling mencela di media sosial karena perbedaan pilihan politik. Presiden menekankan bahwa para bakal calon presiden semua bersahabat, bahkan sering minum kopi dan makan bersama.